Bila kucing nak ikut sunnah Nabi, tapi habis harta jiran cala bala dan bau najis kucing keliling rumah, dapatkah pahala membelanya? Jawabnya, tak kira lah binatang apa pun, anak kita sendiri pun tak boleh menyusahkan jiran. Kalau binatang kita rosakkan tanaman, contoh jiran sebelah, maka katakan kita ada kambing. Kambing kita pergi makan bunga ros hak rumah sebelah, baru kawan tu beli kat pasar tani RM40. Nak kembang begitu ros. Nak kambing kita tengok, nampak kambing kita ngiling-ngiling kepala dah. Tuan dia masuk, kambing kita pergi masuk makan. Jawabnya, kambing kita tidak bersalah. Tak bersalah dan kambing tidak berdosa. Tapi tuan kambing dalam fiqh Islam wajib kena bayar harga ganti rugi kerugian tersebut. Nampak lagi? Tak bayar berdosa, dan bila tuan kambing itu mati wajib dibayar hutang tersebut sebelum diparaikan harta. Kekal sampai mati hutang bunga roh sekutung. Itu fiqh Islam. Adil tak? Adil. Tapi kita tak jaga syariat kita sendiri. Letak Islam ni dalam maikat, dalam borang minta kerja. Pas apa tak pakai hukum Islam? Kambing pun sudah makan bunga jiran. Dalam Islam kata kena bayar ganti rugi. Kalau tuan dia halal, baru tak payah bayar. Dia tak tahu halal ke tidak? Tak tahu halal ke tidak, tanya tuan dia. Faham lagi? Jangan main-main. Taubat tak terima pasal terlibat dengan harta orang. Wajib kena ganti dulu, baru boleh kata astagfirullahaladzim. Kucing kita pergi berok rumah sebelah, busung abis jiran, wajib tuan kucing basuh.